Jadi kalau bicara tentang kesehatan, kebetulan saya seorang dokter, tapi memang sudah nggak praktek lagi. Kenapa tidak praktek? Banyak alasannya. Alasan pertama memang saat itu ada sekitar 6 tahun yang lalu lah saya memang memutuskan untuk tidak lagi di dunia medis konvensional ya, karena memang pertama berkaitan dengan kehalalan obat yang memang sampai sekarang belum jelas halalnya. Kalau itu pun diakuin memang oleh waktu itu Menteri Kesehatan yang lama ya, yang perempuan itu, dia bahkan 80-90% obat-obatan yang ada saat ini memang gak jelas halalnya. Pertanyaannya apakah itu darurat gitu kan. Kalau darurat, ya saya mengistilahkan, mengibaratkan itu begini. Kalau darurat itu ada terminnya gitu kan, tapi kalau terus menerus darurat bukan darurat namanya ya. Maka kalau kita belajar ini semua, maka pastinya akan ada obat-obatan atau hal-hal yang halal. Selain pada halal, maka pasti dia toyib gitu kan, baik dikonsumsi manusia. Tapi qadarullahnya manusia zaman sekarang gak ngerti tentang itu ya. Gak ngerti tentang konsep sehat itu kayak apa, sehingga saat ini ya kita lihat penyakit begitu merajalela, luar biasa banyak di mana-mana, dan orang nggak tahu mencari solusinya gitu kan. Padahal solusi itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kasih beberapa analogi-analogi buat teman-teman sekalian biar paham bagaimana sebenarnya Allah sudah menyiapkan semua tools itu kepada kita semua untuk hidup sehat. Jadi kalau kita melihat jalan dari Al-Quran, Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa manusia itu ciptakan menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua Allah menciptakan kita menjadi khalifah gitu kan. Jadi khalifah itu pasti sosoknya gagah gitu kan. Anda bayangkan sosok khalifah yang naik kuda gitu kan, atau main pedang, gak sakit-sakitan gitu ya. Gak ada khalifah pagi-pagi makan nasi uduk, nasi goreng, cireng, cilok gitu kan. Gimana mau sehat begitu ya. Apalagi disini sepertinya ini banyak mazhab gorengan. Kalau Anda ngikutin IG saya biasa udah tahu tuh, saya bukan gak suka gorengan, tapi saya memilih untuk tidak makan. Karena autoimun pun bisa dari situ. Autoimun, autoimun itu apa? Berat pak, kalau Anda sudah berurusan dengan autoimun, itu obatnya kalau di konvensional ya, obatnya itu steroid. Steroid gitu. Nah, steroid itu harus dimakan seumur hidup ya. Gara-gara tepung gitu kan. Nah ini yang mungkin kita perlu pelajari, dan kita perlu lihat bagaimana kondisi umat saat ini dengan berbagai macam permasalahan kesehatannya. Sebenarnya jawaban atau solusinya itu ada dalam Al-Quran ya. Termasuk dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau mungkin saya sekarang sampaikan kepada Anda semua bahwa konsep sehat itu sebenarnya ada dalam surat Abasa. Surat yang Allah itu katakan wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba, seterusnya lah, tentang biji-bijian segala macam. Maka sebenarnya secara umum ya, secara umum penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau apa? Kalau kita mengaktivasi satu bentuk autodetok yang ada pada tubuh kita. Autodetoksifikasi. Jadi tubuh kita itu buat sekalian mampu mengolah atau memakan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak, even itu sel kanker. Syaratnya apa? Jangan kasih dia makan ya. Syaratnya biarkan tubuh kelaparan ya. Itu canggihnya tubuh kita ya. Saya kemarin sempat baca-baca gitu kan, Masya Allah. Dan hal seperti ini memang malah diteliti oleh orang-orang barat ya, orang-orang barat. Kemarin saya baca satu buku judulnya Longevity Solution yang dikarang oleh dua orang dokter di Amerika. Dia mengobati orang DM loh, kencing manis, yang sampai detik ini tuh barat tuh gak ada solusi. Sekarang saya tanya, misalkan kita bicara tentang darah tinggi aja, darah tinggi itu ada obatnya gak? Ada obatnya, tapi itu obat atau membuat Anda bisa bebas itu? Sebagian besar darah tinggi itu atau hipertensi itu kan, kalau kita baca di penelitiannya, emang kata mereka, kata jurnalnya atau kata barat ya, itu 90% itu idiopatik. Idiopatik itu gak ada obat atau gak diketahui penyebabnya, maaf. Gak diketahui penyebabnya, akhirnya dikasih obat. Ya. Terakhir saya dapatkan satu apa semacam apa ya, amaran gitu kan, tentang obat darah tinggi. Ada beberapa obat darah tinggi, salah satunya itu golongan ARB namanya. ARB itu angiotensin receptor blocker, yang belakangnya sartan-sartan, itu ternyata memicu kanker.
Belum selesai. Kalau kita bicara tentang obat kolesterol tanda browsing aja lihat side effect of statin. Statin itu golongan obat kolesterol. Ya. Maka Anda akan dapatkan banyak sekali Bapak sekalian efek samping dari obat-obat. Kenapa? Karena manusia didesain Allah untuk tidak untuk menerima produk sintetik. Sebenarnya gitu sebenarnya. Termasuk obat-obatan, ya. Bolehkah kita pakai? Boleh, tapi dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kondisi darurat. Maka saya kadang-kadang agak-agak miris, agak-agak ketawa gitu kalau orang tanya, "Dok, maaf, amankah minum kunyit?" Orang tanya gitu kan? Amankah minum jahe? Saya tanya, apakah Indonesia ada orang keracunan minum jahe, minum kunyit? Selama ini gak ada loh. Orang tua kita minum begituan, sehat-sehat aja mereka. Gak ada ceritanya. Barulah akhirnya muncul, ya analgetik, antibiotik. Lagi-lagi saya bukan mengatakan, menentang bukan. Tapi kadang-kadang saya melihat overuse gitu, overusage. Terlalu berlebihan. Batuk pilek sedikit, steroid dikasih. Batuk pilek sedikit, antibiotik dikasih. Batuk pilek tuh ngapain? Jemur. Kena matahari, ya. Kemudian makan rempah, selesai. Ya. Jangan diobati pakai antibiotik. Dekongestan, dekongestan itu corongan golongan pseudoephedrin. Anda baca aja efek sampingnya apa. Bikin jantung debar-debar. Ya. Jadi sometimes the remedy is worse than the disease. Kadang-kadang obatnya itu lebih parah daripada penyakitnya. Ya. Dan kalau Anda cerna kata-kata saya ini, dan ini memang faktanya yang begitu adanya, dan tidak menyalahkan, memang kondisinya itu memang seperti itu. Dan saya dan mungkin teman-teman yang belajar di pengobatan konvensional atau di dokter, memang diajarin kayak begitu. Baik, Anda cerna baik-baik kata-kata saya ini. If the prescription work properly, kalau seandainya resep itu bekerja dengan baik, why you still keep taking it? Harusnya sesuatu yang bekerja dengan properly, dengan baik, harusnya Anda nggak perlu lagi makan. So, bahasa simpelnya apa? It's not medicine. It's sick maintenance. Paham? Ngerti apa orang son? Ngantuknya sih. Jadi, ya, kadang-kadang saya mikirnya ini bukan obat gitu kan, tapi apa ya, pemeliharaan penyakit, gitu loh. Makanya di sini kita perlu belajar ya, dan tidak perlu menyalahkan siapapun ya, kondisi kayak begitulah adanya. Sehingga kita apa? Sehingga kita tugasnya adalah mempelajari bagaimana Al-Quran mengajari kita itu, dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita. Ya, dan ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita baca yang beliau makan tuh sehat-sehat semua, ya, yang beliau makan sehat-sehat semua. Tinggal kita katakanlah terjemahkan dalam bahasa modern saat ini. Ya, nah pertanyaannya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, saya akan coba saya coba gambarkan bagaimana tubuh kita itu. Jadi baik, kalau saya sering ditanya, kapankah waktu makan terbaik? Kapan waktu makan terbaik? Maka jawabannya kapan? Saat mata kita melihat matahari dan sebelum matahari itu tenggelam. Ya. Kenapa begitu? Karena memang saat itu ada fungsi hormonal kita yang sudah berubah ketika lihat matahari dan ketika matahari tenggelam. Siang hari kayak begini, ya, teman sekalian, maka tubuh kita itu yang bekerja lebih dominan adalah saraf namanya saraf simpatik. Simpatik itu bikin jantung lebih kencang, alert segala macam gitu-gitulah. Adrenalin itu pagi-pagi itu mulai dari matahari terbit, ya. Malamnya diganti dengan waktu atau hormon yang sifatnya parasimpatik. Parasimpatik itu apa? Dia hormon rileks. Ya, hormon rileks. Hormon rileks itu ngapain? Ya istirahat. Makanya Nabi kalau kita baca dalam sirahnya Rasulullah itu kalau habis isya ngapain? Tidur. Jadi kalau ada seseorang olahraganya malam enggak tepat. Ya, enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Malam itu waktu tubuh kita diistirahatkan. Bahkan saya ada lihat satu penelitian, orang-orang yang tidurnya 8 jam sama tidurnya 5 jam itu ternyata beda bentuk dadanya. Jadi orang-orang yang tidur 8 jam itu dadanya lebih busung, lebih tegap gitu kan, dibandingkan 5 jam. Ya, seperti itu. Nah, makanya penyakit saat ini bermula akibat dari apa? Akibat dari dilanggarnya sunnatullah ataupun apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda perhatikan, contoh mungkin gerakan sholat aja. Gerakan sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar sebagaimana Nabi kerjakan, maka saya bisa pastikan niscaya tidak ada satu orang pun muslim yang susah buang air besar.
Dari mana dapatnya? Coba aja nanti. Kalau Anda lagi sujud itu kan, sujud itu posisinya sebenarnya kalau diajarkan ya secara dalil kan lebih paham itu kan. Itu kan kakinya begini tuh. Saya biasanya paha ini saya rapatin lagi ke depan. Saya rapatin lagi antara dua paha tadi, maka otomatis perut Anda pasti akan ketarik. Ya, perut Anda pasti akan tertarik, otomatis apa? Otot perut akan kencang sekali. Ya kalau bahasa orang gym itu ngelatih abs gitu kan, core-nya gitu lah. Begitu. Kalau itu udah kencang, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peristaltik kita, isi usus kita tuh akan baiknya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya, kalau lagi Anda sujud gitu kan, sujudnya kaki belakang itu dirapatin dan paha kita, paha atas sama paha bawah itu dirapatin. Anda lihat, perut kita ini kayak ditarik ke atas. Itu satu hal saja, ya. Tapi sayangnya banyak orang ketika sholatnya malah justru nggak kayak gitu, ya. Seperti itu, ya. Itu baru satu hal saja. Nah, kalau kita belajar tentang tadi tentang hormon, tadi sedikitlah tentang hormon, ya nggak usah diingat lah hormon apa. Intinya hormon siang, hormon malam gitu aja lah, ya. Jadi hormon siang itu adrenalin, noradrenalin, semua kortisol muncul siang hari, ya. Maka kita disuruh siang hari itu suruh ngapain? Bertebaran lah kata Allah gitu kan. Nah, bicara tentang makanan, maka sebenarnya ada satu fenomena menarik. Jadi tubuh kita itu kalau dia diasupi dengan sesuatu yang apa namanya tidak bisa dia olah, maka tubuh akan minta istirahat. Baik, saya tanya, kenapa Anda habis makan nasi padang ngantuk? Bukan kenyang, Pak. Kenapa Anda habis makan rujak gak ngantuk? Ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu adalah tubuh kita ini kalau kita mengasup sesuatu yang tubuh gak bisa ngolah itu, maka tubuh minta rehat kayak orang tidur tuh. Makanya tidur malam itu ibarat kata cleaning service-nya kita, office boy-nya kita tuh malam hari itu kerja, ya, matiin lampu. Maka jadi tidur terbaik itu seperti apa? Seperti sampaikan Nabi, mati lampu. Kenapa? Saat itu kita nggak butuh cahaya, sebab ada melatonin di sini yang keluar. Saat itu melatonin, serotonin, hormon-hormon rileks gitu kan. Dia fungsinya ngapain? Dia memperbaiki enzim, dia memperbaiki hormon, semua diresetting ulang di malam hari. Itu kata kuncinya. Artinya, kalau seandainya ada orang habis makan kok tiba-tiba ngantuk, sedangkan logikanya gini bos kalian, Anda pikirnya sederhana aja. Kita lagi lemes, gak ada tenaga, butuh protein, butuh karbo, butuh lemak segala macam. Terus kita minum, harusnya kan berenergi. Jadi bersemangat, jadi ada tenaga. Sekarang kok tiba-tiba justru malah tidak bertenaga. Kenapa? Karena yang dimakan gak bisa diolah sama badan. Paham ya? Yang dimakan gak bisa diolah sama yang ada pada badan. Kenapa? Badannya sudah miskin. Miskin dengan apa? Miskin dengan enzim, miskin dengan nutrisi, miskin dengan mineral yang bisa digunakan untuk ngolah itu tadi. Sehingga apa? Sehingga apa akibatnya? Sudah rehat aja dulu. Rehatnya gimana? Tidur. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, makan itu yang terbaik. Makan buah itu kapan terbaiknya? Sebelum makan. Kenapa? Ya enzim. Fungsinya ngapain? Mencerna makanan. Ya mencerna apa yang kita makan. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau Anda mengubah, katakanlah memperbaiki pola kesehatan tubuh kita, maka sebenarnya isi piring kita itu ada tiga porsi. Porsi pertama, 4/6 itu isinya sayur sama buah. Oh, isinya pertamanya ya. Isi keduanya, 1/3 adalah biji-bijian. Ya. Isi yang terakhir baru kita masuk ke protein hewan atau protein nabati atau protein lah secara umum. Ya, isi piring diubah. Ya, makanya banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat saya balas DM mereka di IG itu saya ngobatin penyakit mereka? Enggak, saya cuma ngobatin atau saya perbaiki isi piring mereka aja. Ya. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya kalau Anda atau kita mau cerita hidup sehat khususnya Ramadan. Kenapa Ramadan Indonesia sibuk banget atau mungkin tinggi inflasinya? Ada yang tahu? Ya karena kita ribet banget dengan urusan makanan. Buka pakai apa, sahur pakai apa, segala macam gitu kan. Sayangnya Quran tidak khatam-khatam. Makanya para sahabat itu kalau kita lihat mereka bahagia banget dengan Ramadan. Kenapa? Gak pusing lagi mikir makanan. Dan kalau kita bicara tentang siang tadi, waktu terbaik makan itu adalah siang hari. Maka sebenarnya Allah uji kita dengan cara apa? Dikasih waktu untuk detox sekaligus untuk memenuhi kewajiban kita membersihkan badan kita.
waktu yang tadinya kita disuruh makan, di stop sama Allah, jangan makan dulu. Gitu kan? Makanya kita ini, bos sekalian, kalau boleh saya katakan, ibarat kata ginilah. Sebuah pabrik, sebelah mungkin Toyota di Jepang misalkan gitulah, atau Hyundai Korea gitu kan, ketika dia bikin mobil, pasti ngasih spare partnya. Pasti bikin spare partnya, pasti bikin toolsnya, pasti bikin order dealnya gitulah. Dan dia kasih satu buku namanya apa? Manual. User manual. Manusia juga sama. Manusia ada user manual, ada. User manual kita mah di Al-Quran. Patuhi itu. Toolsnya dari mana, atau softwarenya dari mana, atau mungkin spare part dari mana, dari semua yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Saya baru baca buku, ada buku lagi yang saya baca, judulnya How Not to Die. How Not to Die, bagaimana cara untuk tidak mati. Yang ngarang seorang dokter, dia situ ketawa, saya baca buku itu ketawa sendirian. Dia tulis, How Not to Die from heart disease, dibilang. Bagaimana jangan sampai mati, tanda kutip bahasa dia lah, karena dari serangan jantung segala macam, ditulis banyak lah. Dan salah satu yang saya sampaikan situ apa? Ternyata dia bikin penelitian sendiri, orang-orang yang makan Brazil nut itu ada kacang gitu kan, kacang, judulnya kacang Brazil lah gitu kan, itu ternyata kolesterol dia turun, Bapak. Hanya makan berapa banyak? Hanya makan segenggaman Brazil nut setiap hari. Ya, itu saya katakan tadi kan, ada biji-bijian kan. Nah makanya kalau kita ngerti konsep ini, maka Ramadan ini akan jadi bulan enzim, bulan sayur, bulan buah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Anda harus stop dulu apa yang membuat kita banyak masalah selama 11 hari atau 11 bulan kemarin. Ya, kita harus stop dulu itu. Mau disebutin? Gak gorengan kok, tenang aja. Yang pertama, gula, pasir, dan turunannya. Anda harus stop. Benar-benar stop selama Ramadan. Sebab apa? Beberapa ahli malah mengatakan sugar is poison. Gula pasir. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Tepung. Dan turunannya. Bukan gorengan. Ya, tenang aja, bukan gorengan. Yang ketiga, nasi putih. Dan ya, nasi putih. Yang keempat, minyak goreng dan turunannya. Yang kelima, dairy product, produk berbasiskan susu. Lima hal tadi kalau Anda stop selama Ramadan, stop ya. Anda lihat nanti paling minggu kedua, pekan kedua Ramadan tuh badan kita akan jauh lebih fit. Itu itunya. Jadi ada satu proverbnya orang barat yang dikatakan, if you wanna cure someone, ask them to stop make what make them sick. Kalau Anda mau ngobatin seseorang, suruh mereka stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Gitu. Ya. Yeah. Sehingga nanti Ramadan tubuh kita akan benar-benar terasup dengan bahan-bahan yang memang seharusnya masuk. Saya kasih ilustrasi gini aja lah. Sebelah ada orang punya mobil mewah, mobil sport car gitu kan, harganya miliaran. Kalau kita bicara tentang mobil ini, bos sekalian, maka saya sangat yakin kalau yang punya mobil tadi pasti akan isi dengan bahan bakar terbaik. Sebelah namanya Pertamax, kan gitu. Sebab apa? Kalau diisi Pertamax, mobilnya akan kencang, akan baik, akan sesuai dengan jangkaan pabriknya. Pertanyaannya, ya, kalau mungkin saya kembalikan sebuah pertanyaan kepada Anda, dan kalau Anda jawab, saya pun sudah tahu jawabannya. Mobil yang miliaran tadi kalau dibandingkan dengan badan kita, mahalan mana? Maka semua akan menjawab, mahalan badan saya dong, kan gitu. Tapi kalau saya balik tanya lagi dengan sebuah pertanyaan, bahan bakar apa yang sering kita masukkan dalam tubuh kita? Maka tolong jawab. Yang pertama, premium. Yang kedua, Pertamax atau oplosan. Sebagian besar oplosan. Sehingga apa? Sehingga nanti, bos sekalian, apa yang Anda makan saat ini akan jadi tabungan tubuh Anda 5-10 tahun ke depan. Dan apa yang, jadi kalau Anda lihat, ini misalkan sebulan mungkin, tubuh kita tuh bukan kayak mesin sosis, gak bisa gitu. Contoh gini ya, sebulan saya mau bikin sosis ayam, saya ambil ayam, saya ambil tepung, bla bla segala macam, saya masukkan mesin sosis, jadilah sosis ayam. Tubuh kita gak gitu. Gak bisa gitu dia. Anda makan satu kurma saja, itu efeknya itu luar biasa.
Bahkan sampai bisa membentuk gen loh. Makanya ada kita kenal probiotik, prebiotik, asam amino segala macam, vitamin, mineral. Itu semua ada di mana? Ada di produk yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Arti yang sekarang orang-orang ilmu itu sebutnya real food gitu kan. Jadi kalau Anda mau minum vitamin C atau dapat vitamin C, bukan makan vitamin C sintetik atau bukan makan orange juice dalam kemasan, tapi Anda minum jus atau minum jeruk atau makan jeruk gitu loh. Itu real food gitu loh. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, sebenarnya tubuh kita itu butuh real food, bukan food like substance. Ini masalahnya sebenarnya zaman sekarang. Ya, orang dikit-dikit makan food like substance, ya. Yang dimakan itu ini dimakan benar makanan atau substansi aja. Ya. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, maka sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri, apalagi ditambahkan dengan apa? Dengan melaparkan diri tadi. Bahkan 20 jam, seandainya 20 jam saja Anda tidak makan sama sekali, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. 20 jam. Terus enggak makan sama sekali? Enggak makan, tapi minum iya ya. Jadi misalkan Anda makan terakhir jam 5 sore lah gitu toh. Lalu Anda enggak makan lagi sampai 5 sore ke depan, berarti kan sudah 24 jam tuh. Anda kurangin 4 jam. 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau sudah mesin pembakar lemak, maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim namanya AMPK, adenosin monofosfokinase, yang kalau enzim ini keluar, maka dia akan memperbaiki metabolisme gula dalam tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita, dia akan makan sel-sel rusak, bahkan sampai sel kanker pun dia makan. Makanya sebabnya itu saya baru memahami kenapa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi kita nggak pernah kenyang. Itu sebabnya ketika beliau wafat, Nabi SAW, ketika beliau wafat, uban Nabi itu di usia 63 tahun cuma 20 loh. Uban adalah tanda oksidasi. Tanda tubuhnya terlalu banyak radikal bebas. Jadi, dan isi perut kita ini, bos kalian, jadi, saya kemarin ada teman saya, dia seorang dokter, saya ngelihat dia senyum sama saya bilang, tulang belakangmu mencong, saya bilang. Wajah kita ini, cerminan tulang belakang sama cerminan isi perut. Jadi saya lihat wajah-wajah Anda ini, saya tahu masalahnya di mana. Oh serius, kelihatan. Dia senyumnya miring, saya bilang tulangmu kayaknya bengkok, dia bilang. Ternyata benar, emang iya, itu memang ilmu itu saya pelajarin memang. Jadi wajah kita ini bisa mencerminkan organ perut. Ya, apalagi dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan. Bulat gitu kan, banyak masalah itu. Ya, wajah kita tuh aslinya kan persegi, nggak ada lemak di sini, nggak banyak lemak di sini, gitu kan? Nggak usah nunduk-nunduk gitu ya. Ya, karena memang perut kita cerminannya akan tampak di wajah. Saya bilang ginjalmu masalah, saya bilang. Kamu susah tidur ya? Iya, dia bilang. Macam-macam lah. Saya mencoba menanyakan itu berdasarkan keluhan dari organnya. Ternyata cocok. Ya. Jadi ada kayak orang, misalkan nih, ada orang, ada apa tuh namanya, kantong mata itu atau hitam sini itu masalah pak, gak bisa dihilangin dengan make up, gak bisa, dihilangin dengan cara apa, dia harus tidur, istirahat, dia harus makan tumbuhan, saya sebutnya produk ciptaannya Allah, yang bisa memperbaiki fungsi limpanya kalau gak ginjalnya. Di mana itu dapatkan? Rempah, bumbu. Di bumbu-bumbuan, ya, misalkan apa, ya, ketumbar, lada, gitulah, atau serai, ya, gitu. Jadi kelihatan. Jadi wajah kita tuh cerminan. Bahkan saya ngelihat ada teman saya, dia putus sama suami. Saya bilang ini kayaknya dalam, saya nggak ngomong sama dia, tapi saya ngelihat, saya bilang ini kayaknya suaminya berat ini. Saya bilang mungkin tidak lama ajalnya. Saya bilang dalam mati. Ternyata benar mati, karena dilihat dari matanya, saya lihat dari matanya, bibirnya, di sininya, saya bilang ini ginjalnya udah habis, saya bilang. Ternyata benar, suami itu gagal ginjal, dan akhirnya gak lama kemudian, ada 3 bulan lah, 2 bulan setelah saya sempat kontak-kontakan sama dia, itu meninggal suaminya. Jadi wajah kita tuh bisa menggambarkan isi perut kita. Ya, jadi mau kata Anda, ada beberapa yang di IG saya tuh, orang-orang yang share-share tentang hidup sehatnya, segala macam gitu kan, saya bilang, apa yang Anda makan di kesendirian Anda akan Anda tampakkan hasilnya di keramaian. Maksudnya paham ya? Jadi mau kata nyuri-nyuri makan gorengan,
nasi goreng, misalkan gitu kan. Di kesendirian kita akan tampak dari mana? Dari badan kita nanti di keramaian. Maksudnya akan dia tubuh kita tuh tidak akan bisa dibohongin gitu aja, tenang aja lah. Gak bisa. Ya makanya Ramadan harusnya menjadi bulan bersih-bersih. Kalau bersih-bersih kolbu saya kira udah paham semua lah. Ya. Yang jadi masalah bagaimana caranya kita membersihkan badan kita selama Ramadan. Jangan lagi banyak sampah yang masuk. Sebagian sudah saya share di IG sebenarnya. Resep sehat selama 30 hari Ramadan. Ya. Kurang enggak makannya, memang bulan Ramadan jangan lagi menjadi bulan kita kekenyangan. Bulan Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita tidak lagi banyak makan. Lebih banyak melaparkan diri kita. Ya. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Caranya kalau misalkan kita cerita tentang berbuka nih. Cerita tentang berbuka, maka berbukanya ikutin berbukanya Nabi. Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah atau rutab. Kalau enggak ada kurma basah, Nabi SAW berbuka pakai kurma kering. Kalau enggak ada kurma kering, berbuka pakai apa? Pakai air putih. Itu diikutin dulu. Habis itu apa yang Anda makan? Ini kayaknya penggemar gorengan sejati semua. Berat loh gorengan tuh dicerna serius. Saya tanya sedikit. Dulu ya, orang tua kita itu penyakit itu relatif sederhana dan gampang diobatin. Mereka dulu suka menggoreng gak? Suka, tapi mereka gorengnya dulu pakai minyak kelapa loh. Minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans itu untuk dicerna badan kita susahnya minta ampun. Apalagi yang sudah menghitam, segala macam gitu. Makanya, kalau sekarang Anda disajikan gorengan di depan Anda, lalu Anda berbinar-binar gitu kan, bahagianya luar biasa, tapi Anda tidak merasa semangat ketika disajikan sayur dan buah, ada yang gak beres dengan badannya. Ya, ada yang gak beres. Artinya apa? Banyak yang konslet. Ya, kenapa? Karena memang apa yang kita lihat itu sebenarnya mempengaruhi mood kita. Maka saya sering sebutnya good food is good mood. Anda tidak akan bisa dapatkan mood yang baik dari makanan-makanan berminyak. Gak bisa. Ya maksudnya sebetulnya begitu. Makanya ada buah, ada sayur. Di situ ada prebiotik semua. Ada madu, segala macam. Ada kurma. Kurma itu juga termasuk prebiotik sebenarnya. Ya. Jadi Ramadan nanti, ya, setelah Anda makan tadi apa kurma tadi, yang Anda kerjakan selanjutnya adalah Anda minum air rendeman kurmanya. Ya. Tadi saya bawa, cuman sudah habis di kajian di Serpong tadi. Ya. Saya ngerendam nanas, saya campur sama kurma, saya campur sama manggis, saya campur sama goji berry. Enak banget. Itu full dengan enzim. Ya. Full dengan apa? Full dengan bahan fermentasi. Dan Nabi udah ajarin sebenarnya, salah satu minuman kesukaan Nabi adalah air rendeman kurma. Ya, sekarang namanya infus water, tapi kalau guru saya seorang profesor dikatakan itu air nano sebenarnya. Air nano itu apa? Air yang sudah berubah molekulnya menjadi kecil. Ada satu proses dalam ilmu fisika atau biologi itu namanya difusi. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan ya suatu bahan dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang rendah. Maka ketika Anda nyemplungin buah dalam air, maka konsentrat buah ini akan pindah ke dalam air dengan proses difusi. Jadi kalau saya pernah bilang kan, makan buah itu makan buah yang terbaik apa? Makan buah itu sama bijinya sama kulitnya. Gak bisa kan? Sehingga nanti kalau Anda mau makan jeruk nipis, makan jeruk nipis itu boleh gak dia makan? Boleh kalau bisa, tapi kalau kita gak bisa makan, udah potong aja jeruk nipis, cuci yang bersih, cemplungin semua ke air. Maka seluruh bahan dari bijinya, dari kulitnya, semua akan larut dalam air tadi. Dan itu adalah makanan terbaik untuk usus kita. Ya, usus kita nih teman-teman sekalian, ada 3 bakteri, ini bahasa sederhananya. Bakteri netral, bakteri baik, sama bakteri jahat. Siapa yang paling pegang peranan? Yang paling pegang peranan adalah bakteri netral. Bakteri netral ini bisa berubah menjadi bakteri baik atau bakteri jahat tergantung apa yang orang itu makan. Artinya apa? Semakin banyak probiotik atau prebiotik yang orang itu makan, maka otomatis semakin banyak bakteri netralnya yang berubah menjadi bakteri baik. Autoimun terjadi gara-gara apa? Gara-gara bakteri netralnya berubah menjadi bakteri jahat. Kawan gak kenal kawan, lawan gak kenal lawan. Makanya kalau kita belajar tentang autoimun ya, salah satu yang amat sangat tanda kutip diharamkan di autoimun adalah makan gluten. Gluten itu apa? Produk berbasiskan tepung.
itu di tanda kutip diharamkan banget. Kenapa? Itu bikin chaos, chaos banget di usus tuh, chaosnya luar biasa. Ya. Kacaunya luar biasa di usus tuh kalau seseorang tuh mengonsumsi itu. Ya. Dan ingat tubuh kita nih, ya, enggak langsung sakit, tenang aja. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan, saya sebutnya makanan kosong, makanan sampah. Seperti itu, dia gak langsung sakit. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh langsung ngasih sign. Signnya apa? Keluhan. Ya. Keluhan itulah yang menjadi tanda bahwa tubuhnya banyak masalah. Susah tidur, termasuk perempuan. Zaman sekarang, saya dapatkan banyak sekali orang-orang yang konsul ke saya itu. PCO, endometriosis, infertilitas, banyaknya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara nyampah. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah mikirin, tapi mari kita pikir bersama. 30-40 tahun yang lalu, anak perempuan ketika lahir, ya anak perempuan lah ya, secara umum, itu menstruasinya biasanya rata-rata di kelas 3 atau kelas 1 atau kelas 2 SMP loh. Anak perempuan zaman dulu. Sekarang kelas 3 atau kelas 4 SD sudah mens. Betul? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Pastinya ada satu proses penuaan dini yang terjadi pada makanan atau apa yang mereka konsumsi tiap hari. Semakin banyak yang tidak alami, semakin banyak yang dikemas, semakin banyak yang diolah, semakin banyak dikasih bahan aditif, maka tubuhnya akan banyak terasup dengan radikal bebas. Radikal bebas. Kata kuncinya apa? Pasangin dia. Radikal bebas tadi kan adalah elektron yang kekurangan atau kehilangan elektron pasangannya. Maka pasangin dia. Pasangin dari mana? Dari semua yang Allah tumbuhkan. Kata kuncinya apa? Makanlah makanan yang ditumbuhkan Allah di atas tanah dan dapat sinar matahari. Itu aja kata kuncinya. Saya nyebut itu sebagai produk ciptaannya Allah. Apapun itu bentuknya. Mau sayur kek, mau buah kek, makan itu sesering mungkin. Supaya apa? Supaya tubuhnya punya bahan baku untuk melakukan detoksifikasi tadi. Semakin banyak makanan tadi yang diasup, maka apa yang terjadi? Tubuh akan bisa memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Contoh ginilah. Sel lambung kita, buat sekalian, dia bisa regenerasi dalam waktu 3-5 hari. Kalau untuk regenerasi tadi, dia pastinya membutuhkan bahan. Bahan itu dapatkan dari mana? Dari enzim, dari vitamin, dari mineral semua. Sehingga apa? Sehingga ketika dia nanti waktunya mengganti itu, dia ambil bahan-bahan tadi yang sudah kita asup dalam badan kita. Tapi kalau nggak ada bahan, maka yang kita makan itu pun akan jadi bahan buat tubuhnya. Contoh ketika orang konsumsi tepung misalkan. Apa yang terjadi? Dia akan ambil bahan tadi, akhirnya apa? Nggak match. Hormon dalam tubuh kita tuh, kita sebutnya, saya sering sebutnya lock and key chain. Jadi dia begini deh, ini reseptornya, ini bahan bakunya. Reseptor sudah build up, sudah build in, sudah Allah berikan waktu lahir. Kapan dia? Sejak 8 minggu waktu orang itu, waktu wanita itu sedang dalam kandungan atau mungkin sedang hamil. Di 8 minggu pertama itu jangan nyampah sama sekali perempuan. Ya. Kalau dia nyampah, maka apa yang terjadi? Maka reseptornya bermasalah. Apalagi kena bahan baku, maka bersiaplah untuk menghasilkan generasi-generasi yang gennya cacat, kalau saya bilang. Jadi, kalau Anda sekarang belum nikah, sekarang dan nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen yang, ya, kedepannya nanti ketika ketemu sama gen istrinya, gen-gen yang lemah, bahkan gen-gen cacat, kalau bahasa saya. Sehingga sekarang saat ini apa yang terjadi? Kita lihat, autis begitu luar biasa meningkat. Anak-anak ADHD begitu mengenai luar biasa, anak-anak lahir tanpa tempurung kepala dan berbagai macam kelainan kongenital, gen. Muncul dari mana? Dari apa yang dimakan oleh mak bapaknya. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya ini kita membahas tentang satu generasi loh. Ya, suatu generasi ke depan yang mau tidak mau kalau tidak diperbaiki sekarang, maka Indonesia, kalau kita bicara sekarang, Indonesia angka tertinggi penyakit apa? Stroke dan penyakit jantung. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadi makanan, ujung-ujung makanan salah satunya. Ya. Jadi kalau kita nggak perbaikin sekalian makanan, nanti ujung-ujungnya kita, ya kalau bahasa saya itu, saya pernah share gitu di IG, saya bilang saya nggak mau masa tua saya itu masa sakit-sakitan gitu. Saya nggak mau masa tua saya itu masa yang orang atau keluarga saya itu sibuk ngurusin penyakit saya akibat apa yang saya makan saat ini. Saya mau mati tenang, saya mau matinya nggak ada penyakit. Bisa nggak? Bisa. Meskipun secara takdir ya semua bisa kena penyakit. Ya, tapi kita bisa menjaganya kan. Kalau kata Umar itu, kita nih hidup berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apakah hidup sehat menjamin kita untuk tidak kena penyakit? Tetap pasti akan kena. Ya, tapi kita sudah punya benteng ikhtiarnya kita. Ya, apalagi
Allah pasti akan hisap semua. Apa yang kita masuk atau kita berikan dalam tubuh kita ini pasti Allah tanya semua, Pak Bu. Pasti Allah tanya semua. Ya tinggal nanti yang kita masukin itu, ya bahasa saya tadi, pertamakah atau mungkin afturkah atau tadi makanan-makanan yang tidak layak masuk sebenarnya. Dan demografi penduduk saat ini, demografi penyakit saat ini di Indonesia itu memang agak-agak unik. Justru malah di kampung-kampung sekarang autoimun itu merajalela luar biasa. Penyakit-penyakit degeneratif itu merajalela luar biasa di kampung-kampung ya. Yang dulu katanya itu penyakit orang perkotaan. Kenapa? Kita lihat aja di kampung-kampung itu orang-orang di kampung biasa makannya apa? Mereka gak kenal lagi dengan makanan tradisional mereka. Mereka gak kenal lagi dengan singkong rebus, ubi rebus, gak kenal lagi dengan pecel segala macam, gak kenal semua. Ya. Apa yang terjadi berikutnya adalah, ya tadi, tubuhnya terasup dengan bahan-bahan yang tidak layak masuk. Ya. Jadi bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya apa? Back to real food. Back to real food. Ya makanya nanti Ramadan sekalian, caranya gimana? Caranya Anda mulai stop tuh yang 5 hal tadi. Mulai stop. Kalau mau sehat. Ya. Supaya apa? Supaya tarawihnya enggak ngantuk-ngantukan. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Jadi habis Anda berbuka puasa kan sholat maghrib tuh. Saya kasih tips-tipsnya aja ya. Terus habis itu ngapain? Anda makan buah. Habis sholat maghrib. Ya. Buahnya diapain? Nah, saya kasih tipnya supaya buahnya tuh bisa tertoping dengan banyak mineral. Caranya gimana? Ada potong-potong buah. Ya, potong-potong buah. Buah apa aja? Mangga, melon, segala macam gitu kan. Lalu Anda potong-potong blok gitu tuh. Lalu Anda taburin madu situ. Kasih sedikit garam. Ya. Anda makan dalam satu piring atau mangkok. Ini namanya makan. Ya. Ini makan. Bukan ngemil, ini namanya makan. Berapa banyak? Jangan banyak-banyak juga. Ya, karena buah kalori lagi. Selesai? Selesai. Habis itu ngapain Anda? Ya, minumlah. Minum apa? Minum teh dari rempah. Apa pilihannya? Banyak. Ketumbar boleh, kayu manis boleh, serai boleh. Dengar aja tiga hal yang diingat aja. Ketumbar, serai, atau kayu manis. Minum itu. Ya. Diapain? Dikasih air panas, seduh, minum. Selesai? Selesai. Sudah selesai, makan. Sudah selesai. Terawih kan? Terawih. Mau 20 rekaat, 23 rekaat, atur aja lah. Habis terawih, pengen makan? Oh iya. Nah, ya, kita makan. Tapi tunggu dulu, apa dulu? Habis terawih nanti bos kalian Anda makan. Ya, Anda makan apa? Pertama Anda makan sayur. Sayur yang dikukus. Dibikin sayur bening juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena sayur ya bisa menggantikan sel-sel yang rusak dalam badan kita. Sayur. Dan sayur itu dia apa tuh namanya? Kalorinya hampir-hampir kosong. Apalagi rempah. Rempah itu sebagian besar kalorinya kosong. Enggak ada kalori, tapi dia ada mineral ya. Kerupuk satu bungkus itu ukuran segini lah gitu kan, itu bisa sekitar 200-300 kalori loh, tapi kosong nutrisi, gak ada nutrisi dia ya. Jadi kalau Anda makan pecel tapi jangan pakai kerupuknya. Nah terus sayur tadi Anda cowel pakai apa? Pakai sambal. Karena sambal itu enzim. Ya, dan dalam sayur tadi saran saya Anda masukin di situ paprika. Karena paprika itu punya 4 kali lipat kadar vitamin C lebih tinggi daripada jeruk. Paprika. Oke, dicowel kan pakai itu kan? Habis itu ngapain? Anda makan kacang. Makan kacang. Kacang apa? Saya sarankan beberapa kacang, tapi bukan kacang hijau, bukan kacang kedelai, karena kacang hijau sama kacang kedelai kacang yang cukup tinggi kadar estrogennya. Jadi kalau laki-laki makan itu maka dia akan berlimpah hormon estrogen. Kalau sering dia akan jadi laki-laki yang lebay. Oh iya, ada namanya senoestrogen. Kacang kedelai itu mengandung itu.
Ya, makanya susu kedelai itu tidak boleh dikonsumsi oleh laki-laki sering-sering. Ada yang jawaban ya? Sekali-sekali boleh, tapi tidak tiap hari dimakan. Sebab apa? Kalau perempuan makan itu, maka perempuan itu akan berlimpah estrogennya. Penyakit ini bukan penyakit, kondisi disebut dengan estrogen dominan. Kalau laki-laki yang makan itu, maka dia akan lack of testosterone. Lack of testosterone meaning lack of leadership. Jadi laki-laki yang gitu. Kacang hijau juga sama sebenarnya. Ya. Berarti ada kacang-kacangan yang kita perlu tahu. Apa kacang-kacangan yang boleh kita makan? Karena kacang itu isinya apa? Protein, dia ada lemak. Ya, kemudian apa kacang itu, misalkan kacang almond atau walnut atau pistachio atau macadama, apa macadama gitu, atau Brazil nut, kacang Arab. Iya. Kalau tidak ada, tenang. Saya kasih solusi yang lain. Kalau nggak ada, kacang merah boleh. Red bean itu loh. Nah, itu boleh. Murah kan? Alhamdulillah. Ada juga solusinya. Sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Tadi saya ngeposting ada ibu-ibu dengan modal 12.500 apa, dia bikin jus untuk satu keluarga. Kita tuh sering bilang, hidup sehat tuh mahal. Mahal apa? Anda beli 3.000 beli kunyit, berapa banyak Anda dapatkan? 5.000 beli kunyit, beli jahe gitu kan, berapa banyak Anda dapatkan? Kunyit itu, Bapak-Ibu sekalian, saya kasih tahu sedikit tentang rimpang. Rimpang ini dahsyatnya luar biasa. Jepang itu provinsi, salah satu provinsi Jepang namanya Okinawa. Okinawa itu provinsi Jepang yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan ada penelitian yang meneliti namanya Blue Zone. Blue Zone itu tempat-tempat di negara-negara atau provinsi yang mereka punya angka harapan hidup yang tinggi sekali di situ. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu minimal sekali mengkonsumsi protein hewan. Minimal. Sebagian besar plant-based diet. Plant-based diet itu mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan, sayur, buah, atau dan juga salah satunya makanan fermentasi. Dan Jepang ini salah satunya, Okinawa itu, dia sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan memang secara saintifik, kunyit merupakan salah satu rimpang yang sangat tinggi atau bisa memicu tubuh kita untuk mengaktifkan namanya gen awet muda. Kunyit. Itu ada pada kunyit. Ya, jadi kalau pengen awet muda ya makan kunyit. Gak usah direbus, gampangnya aja. Gampang gimana? Ambil kunyit, dibuang itunya, kulitnya, luarnya itu, gak usah pakai pisau, jadi pakai sendok juga bisa. Anda buang kulitnya itu, gak dibuang juga gak apa-apa sebenarnya. Anda slice tipis, cemplungin ke air kayak begini. Anda sudah minum, Anda sudah tunggu beberapa, ya sejam dua jam gitu kan, nanti akan berubah air ini jadi kuning kan. Anda sudah minum, itu minuman anti kanker loh itu. Karena kunyit anti kanker. Anti darah tinggi, dia bisa juga untuk kolesterol segala macam, hanya dari rimpang saja. Ya makanya saya sering sampaikan ke teman-teman yang ikut pengajian saya bilang paling mudah itu ya cemplungin ke dalam minuman air, paling mudah. Yang paling baik adalah salah satu yang yang paling tinggi enzimnya adalah nanas. Nanas itu anti kankernya, anti sinusitisnya terletak pada bonggolnya. Bonggolnya. Jadi bonggol nanasnya itu bulur, kalau di kampung saya bahasanya bulur. Tapi bonggol yang tengahnya itu sekalian kalau orang konsumsi itu sama habatus sauda, maka dia jadi obat sinusitis. It's proven, scientifically proven. Jadi sudah terbukti secara ilmiah dan itu ada risetnya. Maka saya katakan tadi, obatnya tubuh kita nih, bos kalian, ada pada apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Simpelnya gitu aja. Ya. Catatannya apa? Beri dia bahan baku. Ibarat kata kalau Anda punya restoran, restoran itu malam-malam kalau mau tutup disuruh clean up dulu sama manajernya. Anda nggak bisa nyuruh clean up si office boy atau cleaning service tadi kalau mereka nggak ada makan. Kan gitu kan? Tubuh kita juga sama, dia bisa clean up. Kalau apa? Kalau dia dijaga dengan asupan yang benar. Asupan yang benar dari mana? Dari rempah, dari bumbu, dari sayur, dari buah. Itu aja kata kuncinya. Semakin banyak yang Anda makan, enzim terutama vitamin, mineral seperti itu, maka tubuh kita akan semakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena sumber kebahagiaan itu ada pada enzim tadi.
good food, good mood itu letaknya pada prebiotik sama probiotik, ya. Dan yang paling luar biasa lagi, saya cerita terakhir sebelum kalau ada mau tanya, kita bersyukur sekali dan beruntung sekali, ya, Allah tidak membebani kita. Contoh gini lah, wahai hambaku, misalnya itu, contoh aja lah, setiap hari makanlah 5 jenis daun, misalnya itu kan, perintahnya begini, misalnya itu kan, daun ini, 5 daun untuk kesehatanmu. Syukur tidak ada perintah itu, ya. Tapi pun kalau kita disuruh makan daun seperti itu dari pohon, dari tumbuhan segala macam tadi, sebenarnya simpel sekali buat sekalian. Allah kasih teknologinya untuk kita. Teknologi itu namanya apa? Dan hewan itu namanya lebah. Lebah itu ngapain? Dia ngambil saripati pohon. Kan juga gitu. Makanya kalau kita baca dalam surat An-Nahl itu kami wahyukan. Jadi lebah itu adalah makhluk yang mendapat wahyu. Ya, dia ambil seluruh saripati pohon tadi, tank tadi dikumpulkan dalam satu tempat. Sarang dia diaduk-aduk sama dia, dikipas-kipas sama dia, dipanasin sama dia, jadilah satu produk yang disitulah saripatinya tanah, namanya madu. Subhanallah. Jadi madu itu isinya apa? Ada 20 jenis asam amino, enzim. Asam amino itu apa? Bahan baku enzim yang ada pada madu. Ya. Dan sampai Nabi katakan syifa fi salasatin syarbatil asal. Syifa itu kesembuhan itu ada 3. Salah satunya apa? Minum madu. Kenapa? Karena di situ ada enzim, karena di situ ada asam amino. Ya, dan semua produk lebah bermanfaat bagi manusia. Madu, royal jelly, bipolen, propolis, semua ada risetnya semualah. Dan riset itu sebenarnya ya pada dasarnya riset-riset itu hanya menjelaskan sama kita. Dia tidak membuktikan, karena tanpa atau dengan riset itu kita sudah percaya dengan Al-Quran dan hadis. Itu konsep dasar iman, ya. Dan pola ini ibu sekalian bisa pakai di sahur juga. Di sahur itu nanti bagaimana caranya? Sama, ya, Anda minum air putih, Anda makan kurma aja sahur, ya. Terus tadi kan tadi berbuka tadi setelah Anda makan sayur, terus makan apa lagi? Minum minyak. Minyak apa? Pilihannya yang terbaik minyak zaitun. Ya. Kenapa zaitun? Karena zaitun mengandung MUFA. MUFA itu unsaturated fatty acid yang golongan medium. Paling baik, terbaik, salah satu minyak yang terbaik adalah zaitun. Kalau nggak ada zaitun, Anda minum VCO. Kalau nggak ada VCO, Anda minum santan. Santan peras itu, kasih madu, kasih jahe. Sehat itu. Tapi bukan yang kotak, ya. Orang-orang sana bilangnya coconut milk. Susu kelapa yang termasuk lemak yang baik. Komposisi santan itu dia protein dan lemaknya mirip sama ASI sebenarnya. Mirip sama ASI. Nah, kan warnanya sama kan? Gitu. Sahur nanti juga sama. Sahur nanti Anda makan apa? Makan enzim. Dari mana? Dari kurma. Habis makan apa? Makan buah. Habis makan apa? Minum air putih. Kalau Anda perlu minyak, minum minyak 1 sendok makan. Berdoa, ya Allah cukupkan badanku untuk bekerja, mencari nafkah, beribadah hari ini dengan optimal. Maka makanan tadi akan berkah dan Anda gak perlu makan banyak. Biasanya kalau mau begitu. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Gimana apanya? Mau mencari pembenaran? Tubuh kita itu, Pak, suhu normal kita itu 37 derajat Celcius. Dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi sebenarnya minuman-minuman, saya pernah share kok di IG, kenapa tiba-tiba ada sensasi pengen minum yang dingin. Tapi udah lama banget postingan itu tuh. Jadi ketika Anda lagi dingin, pengen minum dingin itu sebenarnya ada keringat dalam badan kita yang perlu dikeluarkan. Jadi lagi sensasi dingin kita muncul, maka saat itu jangan justru minum dingin. Tapi justru minum air anget atau air normal kayak begini. Sebab apa? Kalau kita minum yang dingin, apa yang terjadi? Dia akan nagih lagi. Ya. Kenapa? Karena memang air kayak begini, bos kalian, apa air secara umum ya, air terbaik itu minumnya seperti apa ya? Kalau saya lebih prefer air suhu normal. Meskipun ya, kalau dalam sebuah dalam hadis ada beberapa mengatakan air yang dingin gitu kan. Kondisi di Madinah, di Mekah itu kan panas luar biasa.
kita di sini mungkin agak sedikit beda gitu kan. Jadi kalau di sini orang-orang yang rutin banget minum es itu lama-lama ginjalnya bisa tergerus, bermasalah. Apalagi es, apalagi yang paling parah itu adalah minum waktu makan. Itu buruknya luar biasa. Saran saya waktu lagi makan jangan minum. Kapan minumnya? Sebelum dan sesudah makan. Kasih jarak. Ya. Biasanya saya ngasih jarak tuh 15 menit atau 30 menit ya sebelum makan. Jadi sebelum makan itu Anda banyakin minum aja dulu. Supaya enggak banyak makannya. Karena air kan enggak ada kalori. Gitu. Jadi tidak terlalu disarankan ya, karena berat di perut kita ya. Di pencernaan kita tuh berat, di tubuh kita selama itu berat. Makanya minum air lebih baik ya air yang hangat atau air suhu normal kayak begini. Ada lagi? Mohon saran untuk seorang yang sudah menjalani cuci darah. Ada tumbuhan, saya biasa sarankan ini untuk orang-orang yang cuci darah. Dan itu kita bisa dapatkan, kayak di situ tuh ada tuh. Namanya apa coba? Namanya akar alang-alang. Akar alang-alang itu bisa Anda pergunakan untuk memperbaiki fungsi ginjal. Tapi nanti ditambahkan dengan serai. Tambahkan dengan serai. Dicoba minum dulu itu, ya. Perbandingannya berapa banyak? Perbandingannya 1:1. Jadi misalkan Anda pakai akar alang-alang 10 gram, maka serainya 10 gram juga. Ya. Harapannya apa? Untuk memperbaiki fungsi ginjalnya, ya, akar alang-alang. Bentar, saya baca tulisan dokter. Apakah apakah kurma mungkin ya? Apakah kurma aman untuk ginjal? Aman. Kurma tuh basah. Kalau kita lihat pH-nya, pH kurma tuh alkali. Sedangkan orang ginjal karena ureum kreatinin, terutama asam-asam dalam tubuh kita tuh gak bisa keluar, maka orang ginjal itu tubuhnya akan asam sekali, terutama yang gagal ginjal. Itu sebabnya biasanya orang-orang yang gagal ginjal sering banget dikoreksi. Dikoreksi pakai apa? Pakai big nut. Big nut itu apa? Karbonat. Ya. Termasuk yang gagal ginjal ini saran saya juga adalah coba mulai minum sedikit-sedikit ya, karena kan dibatasin itunya, minumnya. Minum air kelapa. Air kelapa yang mana? Air kelapa, kok jadi banyak? Tadi saya pikir pada sehat-sehat semua. Air kelapa yang hijau, mau kata kelapa hijau, mau kelapa biasa, tapi yang dagingnya masih ingusan. Kahoho ya. Yang masih ingusan. Itu Pak Bu, Bapak-bapak nih, kalau Anda makan itu ya, maaf. Makan atau minum air kelapa itu 3 bulan aja. Setiap hari satu air kelapa dengan jumlah sekitar 600 mili, tensi Anda akan turun. Kolesterol Anda akan ngedrop, kolesterol akan turun juga. Kenapa? Karena air kelapa yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang masih ingusan tadi, itu paling isotonik dan paling isokinetik sama tubuh kita. Secara enzim. Dan kelapa, air kelapa ya, dia mengandung asam amino yang tinggi banget. Asam amino adalah pembentuk enzim. Ya. Catatannya apa? Jangan kasih sirup. Sudahlah, Ramadan jangan sirup lagi lah. Ya. Ada gulanya kan. Minum plain ya, plain. Apalagi kalau kelapa, Anda campur dengan habatus sauda. Wih, dahsyat. Obat apa? Nantilah kapan-kapan saya share. Rahasia. Ada caranya tuh, air kelapa tuh kalau dicampur dengan habatus sauda itu luar biasa itu. Bisa jadi obat macam-macam. Tapi ada caranya.
Ya, nantilah kapan-kapan. Kalau untuk memperbanyak sperma, makanan apa yang cocok? Royal jelly kalau bisa dapat. Kalau tidak dapat royal jelly, Anda minum akar pohon bakau. Susah kan? Makanya saya coba sederhanakan yang kira-kira gampang. Termasuk kunyit, habatus soda juga bisa memperbanyak sperma. Habatus soda sama kunyit. Makanya tiap hari diminum ya, habatus soda sama kunyit gitu kan. Makanya kunyit itu termasuk yang salah satu tinggi konsumsinya di mana? Di India. India tuh banyak banget konsumsi atau mungkin tinggi banget konsumsi kunyitnya di India. Makanya India kan penduduknya banyak karena orang India itu banyak makan masala. Masala itu bumbu. Cina dan negara-negara yang yang Kaukasian gitu kan, yang kayak Korea, Cina segala macam itu, mereka banyak konsumsi apa? Bawang-bawangan. Dan semua itu memperbanyak sperma. Nanti bapak-bapak baca di tulisan saya di IG, judulnya, hashtagnya PromilJSR 1-4, situ ada saya sebutin. Intinya itu rempah, semua rempah itu bisa memperbanyak sperma, ya, opum juga. Sudah? Oh ada, masih ada. Kok banyak? Apakah jahe dibolehkan pakai susu? Tidak boleh. Terus saya bilang tadi, susu, jadi gini, anak sapi itu habis selesai masa susuannya, minum susu lagi gak? Enggak loh. Jadi susu itu sebenarnya, susu sapi terutama, tidak boleh kita konsumsi tiap hari karena dua hal. Hal pertama, susu itu mengandung kasein. Kasein itu lemak, ya tinggi banget lemaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengandung laktosa. Laktosanya tinggi banget. Jadi susu sapi itu cocok untuk siapa? Sapi, anak sapi. Enggak cocok untuk manusia. Ya. Kan Nabi minum susu. Saya tidak tahu hadis itu Nabi minum susu apa. Apakah susu unta atau susu kambing? Yang Nabi waktu Isra Mi'raj kan dikasih susu tuh. Nanti sekarang tanya sama Ustaz. Tapi saya sangat yakin bukan susu sapi. Bukan susu sapi. Ya, karena susu sapi tidak cocok untuk manusia. Banyak masalah autoimun gara-gara susu sapi. Saya ada satu buku saya baca judulnya The Autoimmune Solution. Dia seorang dokter di Amerika, dia kena autoimun hampir 20 tahun, Mbak. Dia kena autoimun itu. Dan yang dia benar-benar katakan biang keroknya autoimun dia itu apa coba? Gluten sama dairy. Produk berbasiskan susu. Stop dia semua itu, ternyata tubuhnya recovering. Kemarin ada ibu-ibu. Ibu itu jemaah saya di Bintaro. Dia kena autoimun. Sudah hampir 5 tahun dia minum steroid. Umurnya berapa? 43 tahun loh. 43 tahun umurnya dan dia sudah menopause gara-gara minum steroid. Ketika saya ajak, saya kasih beberapa saran kepada beliau, ya, salah satunya adalah mengkonsumsi serai. Serai itu steroid sebenarnya. Daun serai. Batang serai itu steroid. Apa yang terjadi? Belum ada 3 bulan, subhanallah, dia mens kembali. Reverse balik. Tubuh kita kalau belum saatnya tua atau belum saatnya bermasalah, maka dia bisa reverse balik. Kalau apa? Kalau bahan bakunya cukup. Itu aja. Ya. Jadi kalau minum susu atau minum jahe, bagusnya pakai apa? Minum jahe aja sama kurma atau sama susu kambing itu boleh tuh. Tapi tidak pakai susu sapi. Apa efek pestisida bagi sayuran buah yang kita konsumsi? Kanker efeknya. Termasuk kalau Bapak Ibu lihat di Amerika itu kalau orang-orang nyemprot pestisida, mereka menggunakan full protective equipment. Ini pakai masker, pakai topi, pakai baju anti racun. Indonesia aja yang kebal-kebal orangnya. Kalau Anda bongkar isi pestisida itu apa, Anda udah mulai mikir makan sayur loh. Pestisida tuh jahatnya luar biasa. Ya, jahatnya luar biasa. Ya. Enggak tahu lah saya kenapa, dan sebenarnya banyak pestisida alami yang kita itu kita bisa buat sebenarnya. Nah, cuman tadi karena orang mikirnya bisa produksi banyak akhirnya pakai pestisida.
Anda tidak perlu, jadi tanyanya bagus, karena tidak punya kebun sendiri dan untuk, jadi gini, kalau Anda mau tanam organik itu gampang loh, beli buku, saya kemarin baca buku, dan kemarin saya pas ke Jambi ada acara seminar, ketemu dengan seorang ahli pertanian, dia bikin konsep, bikin kebun dengan luas cuma 1 meter, bahkan dia tanam black peppernya, dia lada hitamnya di dalam lemarinya dia, dan tumbuh, kalau konsepnya dah, ya. Sekarang ada namanya verticulture. Verticulture itu Anda nanam ya, sayuran segala macam itu pakai pipa paralon dulu. Ya, bukan hidroponik, Pak, pakai tanah, Pak. Pakai tanah. Hidroponik masalah juga, sebab apa? Hidroponik dia pupuknya sintetik. Pupuk hidroponik itu sintetik. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya di rumah ibarat kata Anda di dapur aja bisa tanam itu tanaman. Ya. Kalau Anda tidak ada kesempatan atau mungkin belum bisa membeli sayur organik, maka sayur-sayur yang sudah penuh pestisida tadi, Anda cuci sama cuka apel, rendam 15 menit. Karena pestisida tidak akan bisa hilang dengan pencucian biasa, dia akan tetap lengket. Kalau masuk ke badan, dia memicu kanker, mandul, banyak penyakit dia muncul, ya pestisida. Atau Anda rendam dalam air garam, atau pakai air alkali pH tinggi, juga bisa. Ya. Jadi kita bisa bikin kok. Dia kemarin tunjukin ke saya, teman saya itu seorang sarjana pertanian itu, dia tunjukin gampang sekali bikinnya. Dia juga pengen belajar, dia belum belajar juga, tapi saya pikir ini bisa jadi solusi nih. Kita bisa tanam. Bahkan saya katakan itu dengan ruang yang sempit dia bisa tanam banyak tumbuhan di sana. Selada semua dia bisa tanam. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Untuk ibu menyusui gimana? Dan untuk yang HB-nya rendah? Maksudnya bagaimana apanya? Kalau pola-pola saya tadi tidak dipakai untuk ibu menyusui. Tidak punya ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak di bawah 18 tahun tidak dipakai. Ini bagi orang-orang yang banyak kelebihan lemak khususnya. Tandanya dari mana? Pegang saja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, maka banyak cadangan energi yang kepake gitu kan, itu aja lah. Jadi menyusui tidak. Jadi kalau menyusui gimana? Tetap pola makan seimbang. Anda tetap butuh protein. Protein dapat dari mana? Saran saya gabungkan antara protein nabati. Protein nabati paling baik apa di Indonesia? Tempe. Tempe itu the best. Kedelai tidak boleh dikonsumsi kalau laki-laki ya, dalam terus menerus. Tapi kalau fermentasi boleh. Karena fermentasi itu kan tempe itu kan fermentasi. Tahu nggak fermentasi? Tahu gak fermentasi? Tempe boleh. Jadi kalau ibu-ibu misalkan menyusui ya makan biasa aja, tapi jangan kebanyakan karbo. Ya. Karbo dari mana? Terutama dari nasi. Ya. Protein dari tadi tempe bisa, dari ikan bisa. Lemak dari mana? Dari alpukat. Makan alpukat. Ya. Kemudian vitamin dari sayuran buah. Ya. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup.